Oke guys, welcome back to my channel at Jahanam Gaming. Nah di video kali ini guys, saya akan Ascension ya, Ascension Ninja. Di sini ninja saya sudah banyak. Jadi di sini saya akan Ascension Ninja. Karena kenapa? Karena ada event Paper Crane ya guys ya. Kalian tahu kalau Paper Crane ini punya growth mission. Growth mission ini adalah Ascension dan yang paling terberat adalah bintang 10, 3 ninja bintang 10 guys. Itu yang terberat guys. Dan ada juga weekly event guys ya. Di Path of Jonin ini adalah Ascension Ninja guys. Cukup satu tapi sekalian guys ya. Jadi tanpa tunggu basa-basi kita langsung saja ke Ascension. Di sini saya tidak tahu mau Ascension siapa tapi saya akan cek. Oh mungkin ini Kakuzu guys ya. Kakuzu saja. Saya akan Ascension Kakuzu ke jadi bintang 10 guys ya. Saya sudah banyak ninja jadi saya langsung saja guys, saya sudah mempersiapkan. Tapi saya tidak tahu kalau bisa sampai ke 3 ninja bintang 10 guys ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan apa yang saya akan tumbalkan dan apa yang saya akan jadikan ninja bintang 10. Nah, ini Orochimaru wajib di Ascension guys ya, ditumbal karena saya sudah mempunyai Orochimaru bintang 10 jadi saya akan tumbalkan dia guys. Asuma Sensei karena saya tidak menyukainya jadi saya akan langsung tumbalkan guys ya. Langsung menjadi bintang 7. Terus di sini Omachio tidak mempunyai Kisuna jadi saya juga akan Ascension ya dia. Dan Ascension untuk menjadi bintang 7 dan akan menjadikan tumbal guys. Karena Omachio ini walaupun healer bagus punya silent tapi dia kan tidak punya Kisuna. Jadi kenapa saya up lebih dulu Kakuzu karena Kakuzu mempunyai Kisuna dengan Hidan guys ya. Sedangkan Hidan saya bawa guys. Saya sudah buat lebih dahulu jadi akan menambah defense, HP dan juga lain-lain guys ya. Oke, Kakuzu selesai bintang 8 guys ya. Ini saya up saja Orochimaru ke bintang 8. Dan di sini Orochimaru kan saya tumbalkan ya guys ya. Saya naikkan bintang Kakuzu ke bintang 9 dengan menumbalkan Orochimaru guys ya. Bang. Oke. Okay. Kakuzu bintang 9. Jadi sini kita mau cari lagi bintang 9 ya guys ya. Yang akan saya tumbalkan. Jadi sini saya akan ambil Sarutobi ya. Sarutobi saja yang saya akan tumbalkan. Sebelum saya tumbalkan saya akan naikkan dia ke bintang 9 guys ya. Raikage karena saya sudah mempunyai Raikage sudah bintang 10 jadi saya akan tumbalkan yang dupnya guys. Saya akan tumbalkan dupnya menjadi bintang 7 dan nanti akan saya tumbalkan buat ninja yang lain guys ya. Ninja yang lain siapa nih? Oke, kita ambil Raikage. Ya, Sarutobi sudah menjadi bintang 8. Kita cari lagi ya guys ya. Yang pantas buat ditumbalkan. Oh iya. Kita gunakan yang elite ya, ninja elite aja ya guys ya. Bukan ninja. Oke. Kita Haku juga guys ya. Dia hanya mempunyai Kisuna dengan Zabuza, jadi saya tidak menyukai Zabuza dan Haku. Walaupun critical mereka sakit dan juga mempunyai restore HP jadi saya tetap akan tumbalkan karena mereka kadang atau tidak terlalu banyak yang menggunakan mereka di step battle atau arena. Jadi di sini saya akan tumbalkan Haku ya, sudah menjadi bintang apa ya guys ya, bintang 10, bintang 4 ya, bintang 4, bintang 9 Sarutobi bisa jadi guys ya. Sarutobi bintang 9 dan sekarang giliran Kakuzu menjadi bintang 10 guys. Jadi sini Kakuzunya saya sudah menjadi bintang 10 dengan menumbalkan Sarutobi. Oke, selesai untuk tahap yang pertama ya guys. Untuk satu ninja kita coba cek di cool event atau weekly event ini Path of Jonin selesai guys ya. Ascension ninja satu saja ke bintang 10 dan sini masih belum guys ya.
Dan di sini jadi saya mau membeli Ninja guys ya di Paper Crane Store. Saya mau ambil Oniki guys, Oniki 2 dan juga Itachi Susanoo 1. Jadi saya akan ambil mereka berdua dan saya akan langsung open saja di bag. Oniki. Ini dia guys ya, Oniki. Saya langsung buka saja dua ini dia. Terus Itachi Susanoo saya akan open, saya akan buka guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Ascension. Di sini saya akan bertujuan Ascension si Oniki guys ya. Dan di sini Oniki sudah bintang 8 guys. Saya akan menumbangkan Josa guys ya. Josa ini sudah bisa bintang 9, jadi saya akan build dia ke bintang 9 atau Ascension ke bintang 9 dengan menumbalkan siapa ya? Ya ini kayak mantap nih. Iya, bintang dari bintang 7 ya, Choza, Akimiji Choza. Gai juga saya akan tumbalkan menjadi bintang 7 saja itu dulu guys ya. Oke, Gai Sensei menjadi bintang 7 di sini. Gara karena tidak terpakai aja saya akan tumbalkan guys ya, karena saya sudah mempunyai Gara yang bintang 10 guys. Oke, Gara sudah menjadi bintang 7. Jadi sini saya akan naikkan Josa, Akimichi Josa ke bintang 8 guys ya, dengan menumbalkan Gara. Oke, Akimichi Josa selesai ke bintang 8. Dan di sini saya mau juga Kurenai guys ya, jadi tumbal. Jadi Kurenai saya akan build ke bintang 8 guys ya. Saya akan build Kurenai ke bintang 8. Tsunade, saya kan sudah punya Tsunade yang bintang 10, jadi saya akan tumbalkan Tsunade. Sini Kurenai akan saya build ke bintang 8 dengan menumbalkan jangan Madara dong. Dan Guru Gai, Gai Sensei. Oke, Kurenai bintang 8. Akemichi Josa menjadi bintang 9 guys ya. Jadi di sini Oniki saya akan mencari pasangan untuk menjadi ke bintang 8 adalah ini guys ya. Siapa namanya ini? Udah lupa nih. Ino. Saya akan tumbalkan Ino. Saya akan menjadikan dia ke bintang 8 guys ya. Di darah saja guys ya. Di darah saya tidak terlalu suka. Oke, sekarang kita up Darui guys. Saya akan up Darui ke bintang 7 dulu. Bintang 7 terpercaya dengan menumbalkan Kabusa guys ya. Kabusa, Hatake dan juga Pain guys. Oke, Darui bintang 7, jadi di sini saya akan up Ino ke bintang 8 guys. Ke bintang 8 dengan tumbalnya Darui bintang 7. Jadi kita coba yes dan berhasil. Jadi di sini tinggal Oniki ke bintang 9 guys ya, dengan Ino sebagai tumbal. Bang. Oke, bintang 9, dan sekarang kita naikkan Oniki ke bintang 10 dengan menumbalkan Akimichi Josa. Iya, berhasil. Ninja Legend sudah menjadi 2 yang bintang 10 guys ya di punya saya. Oke, kita coba cek di Paper Crane. Growth activity ya, tinggal satu ninja lagi dan itu sangat sulit. Terus kalau di weekly event kita lihat yang keseluruhan guys ya. Oh, keseluruhannya sudah selesai juga guys ya. Sudah selesai. Jadi di sini saya sudah sampai 2 guys ya. Tinggal satu lagi guys. Di sini saya akan open ninja 2 saja ya, bintang 5 atau ninja S untuk melengkapi growth activity paper crane guys ya. Atau saya buka di bawah aja guys. Saya buka dua aja ya, ninja yang ada di bawah ini. Sabusa dan juga siapa namanya ini? Choza. Nah, jadi di sini paper crane saya sudah full ya guys ya, tinggal satu ini yang paling bawah guys ya, yang paling susah sekali. Jadi saya langsung claim saja ini karena saya akan summon atau recruitment performa faction recruitment guys.
Sudah aman guys ya, semuanya sudah aman. Faction selesai sudah menjadi 116 dan saya akan claim ini di mail. Oke, sudah tidak bertambah guys. Ternyata bertambahnya duit guys ya, hanya uang guys. Saya cek. Iya, ternyata hanya gold diamond guys. Oke guys, sampai sini video saya kali ini. Kita akan ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye.